Semar itu adalah penguasa bumi bagian Katulistiwa bagian selatan. Antogo atau Togog itu penguasa bumi di belahan selatan Katulistiwa. Makanya di dalam pewayangan Togog itu selalu mendampingi atau menjadi pamongnya raja-raja yang kaya di tanah seberang. Artinya itu. Kalau di Jawa itu Semar jadi pamongnya orang-orang yang sifatnya religius. Lebih kalau makanya di belahan sana Katulistiwa sana orang itu lebih ke fakta ilmu-ilmu ilmiah gitu. Jadi proses humus sih seperti itu. Jadi kita tuh dulu awalnya dari proses humus, dari pembusukan air tanah karena vulkanis itu tadi penyuburan timbulnya makhluk-makhluk. Akhirnya terjadi setiap transisi perpindahan zaman itu ada perbaikan, upgrade sampai sekarang ini kan gitu loh hasil ini. Secara kronologisnya seperti itu. Nah, kalau saya ceritakan Adam dan Hawa, Adam itu adalah proton, Hawa itu adalah elektron. Bingung. Nah, ditanya gini, dulu jagat itu masih kosong, belum ada apa-apa, karena keajaiban semesta, dia mengeluarkan partikel Tuhan yang disebut Higgs boson ini menciptakan dua partikel yang namanya kuat dan anti kuat. Kuat itu yang dimana partikel malaikat sifatnya putih kayak sperma itu, warna sperma. Nah itu putih labu. Nah yang anti kuat sifatnya merah hitam deh merah eh merah. Jadi anti kuat itu sifatnya bertolak dari malaikat. Jadi tingkat kelembutannya sama. Makanya kita mencari unsur malaikat dan iblis itu sangat sulit. Kita harus benar-benar ya namanya spiritual kan itu ya. Untuk merasakan tingkat rasa kita semakin tingkat kelembutan gitu. Nah, dari kuat itu membentuk proton dan neutron. Kumpulan proton dan neutron itu dikelilingi oleh nukleus. Nah, neutron itu sifatnya netral, proton itu negatif, positif. Dan gitu. Karena ada pergerakan neutron dan proton, ya dinamakan proton itu Adam nih, Mas. Gitu. Lah, yang neutron itu inti mani. Mani gitu, mani. Makanya mani itu warnanya apa? Kayak malaikat. Udah lu, Mas. Nah, itu toh. Terus, karena pergerakan neutron dan proton itu sifatnya refleksi. Refleksi itu pergerakan akhirnya membentuk putaran yang namanya rotasi. Dan rotasi itu terjadi translasi. Jadi perputaran yang bergeser, berpindah tempat. Nah, dari kumpulan, dari pergeseran itu membentuk yang namanya ruangan. Nah, ruangan itu deret hawa. Elektron. Makanya kan elektron berada di luar antara neutron dan proton. Nah, elektron itu hawa, Mas. Hawa. Ada mi proton, elektron ya hawa. Kan gitu. Lah, dari sekumpulan ini disebut atom. Gitu. Karena ada hawa di dalam pewayangan lahirnya Sang Hyang Sid kalau namanya. Sang Hyang Sid. Ketika itu Hawa dan Adam Siti Kowo nek soro wayange Siti Kowo. Iki Adam. Lah Adam itu ayel-ayelan.
bertengkar, merasa ya bisa punya anak itu Adam. Ini yang wanitanya yang merasa punya anak Hawa. Akhirnya pertengkaran toh. Timbullah Hawa panas gitu loh, Mas. Lah terus Adam itu ya sudah nanti saya mani ini saya masukkan ke dalam cupu. Yang namanya cupu manik astagina. Ya, airnya itu dinamakan di dalam cupu Tirto Marto. Itu kisah bawahnya seperti itu, tapi secara ilmiahnya, metafisikanya seperti itu. Jadi proton dan mempunyai inti mani itu tadi dimasukkan ke cupu. Cupu ki apa toh, Mas? Di dalam fisik manusia testis, Mas. Makanya cupu ki bentuknya kayak testis. Undir. Gue lho, penciptaan awal manusia, Mas. Jadi inti mani. Mana inti mani ini kaya lho, ya ayah-ayah ya, cicili ya. Nah itu. Itu yang namanya neutron. Akhirnya Hawa ini mempengaruhi Hawa panas. Terbentuklah atom. Gitu. Nah, atom itu yang di paya namanya Sang Yang Sit kalau di agama apa jenenge? Nabi Sis. Nah, kalau di paya Nabi Sang Yang Sit. Itulah itu keluarnya tuh. Lah akhirnya Sit itu yang dinamakan Sukmo. Gitu loh, Mas. Jadi atom-atom itu sukma. Lah besarnya partikel atom itu ibaratnya itu seperjutanya tebalnya rambut. Bayangkan, gedine sak piro ya. Besarnya atom itu tebalnya 1/1 diibaratkan ya. 1/1 jutanya tebalnya rambut. Lembutnya kayak ngopo lho. Ini lagi atom. Belum itu protonnya. Belum itu kuaknya. Belum partikel Tuhan. Makanya partikel Tuhan itu nggak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan. Kan gitu. Nah dengan kekuatan indera kita itu tadi. Kita harus mempunyai sifat kelembutan. Kasih sampai kita mempunyai partikel ya, bisa melihat partikel yang sangat lembut. Dan dinemukan sejati ini Gusti Pangeran. Di setiap tubuh manusia itu ada partikel Tuhan. Setiap makhluk ada partikel Tuhan. Jadi iki partikel Tuhan, rodok gede sithik partikel malaikat dan iblis. Rodok gede sithik partikel Adam Hawa. Rodok gede sithik partikel Nabi Syed. Rodok gede meneh, kan ono meneh. Anake Sang Hyang Anwar dengan Sang Hyang Anwas. Anwas. Nah, dengan atom-atom itu yang bermuatan listrik. Yang bermuatan listrik itu akan terjadi tarik-menarik. Terbentuknya materi dan non-materi. Lah Anwas itu terbentuknya leluhurnya bumi secara bumi bulan bintang secara material. Ngono. Lah Sang Hyang Anwas kalau dicerita pawahnya berbentuk cahaya. Itu non materialnya. Nah gitu. Jadi mula diarani Sang Hyang Anwar itu diarani Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya. Mula ana sing ngarani Sang Hyang Nur Cahya, Cahya Nirwana lho. Iku lho sing diarani Sang Hyang Anwar. Jiwa iki lho Mas, aura. Mengeluarkan aura jiwa. Lah di pewayangan Sang Hyang Anwar akhirnya ketemu yang namanya Azazil. Dia minum Tirta Marta yang itu cupu itu dibuang. Akhirnya dia bisa menjadi hidup abadi. Dan yang Anwas ini yang sifatnya materi tidak abadi. Makanya tubuh kita tidak abadi.
tapi cahayanya abadi. Yang gitu, jiwanya itu tetap abadi. Luar biasa. Jadi mau bulan itu ya jiwanya atau cahaya auranya itu ya Dewi Bulan atau Dewi Chandra kan gitu ya. Dewa Matahari. Itu kalau secara cahaya atau jiwanya ya Batara Surya atau Dewa Surya kan gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan dua partikel. Partikel yang setelah seed ini mengeluarkan dua partikel, partikel non material dan partikel material. Ya saya bilang tadi darah itu secara materialnya, non materialnya ion. Rogo itu non material, secara materialnya raga, non materialnya sukma. Kan ngono to, Mas? Nah, kalau yang non material sifatnya abadi, makanya di pewayangan atau di agama Sang Hyang Anwar itu dia tidak ingin mati. Perjalanan kisah di pewayangan gitu. Ingin hidup abadi, akhirnya minum Tirta Amarta yang ada di Cupu Manik Astagina. Cupu Manik yo ki mulo. Festis. Nah, akhirnya Sang Yanurasa kalau di mikrokosmos ya dhewe iki ya jiwa iki. Aura cahaya. Tapi kalau di makrokosmos itu yang namanya teori Big Bang itu mengeluarkan cahaya. Duar. Ledakan cahaya. Jadi bentuk cahaya. Akhirnya terbentuk Sang Yang Babis, Sang Yang Nur Cahaya atau Sang Yang Anwar itu kan menurunkan lagi di anak Sang Yang Nur Rasa. Rasa ki ion malah tadi. Makanya kita bisa merasakan mergo duwe darah ya. Ion. Lah wujud materinya itu darah. Non materinya ion. Nah itu. Nah ion itu ada dua. Ion yang kelebihan elektron itu akan menjadi anion. Ion negatif. Itu loh yang tadi hawa loh Mas. Sifat hawa itu kan panas. Anu merah simbolnya. Nah, ion yang positif itu kandungan elektronnya sedikit. Jadinya kation. Jadi ion positif kation, ion negatif anion. Makanya kita kalau kita melakukan tindakan keburukan, kita terdapat banyak ion-ion negatif yang dinamakan anion. Kalau kita berpikirannya positif, selalu welas asih, selalu berbaik hati, rendah hati, itu yang namanya ion kita, ion pas terdapat banyak unsur kation, ion positif. Nah, ion negatif ini sifatnya merusak sel. Itu. Ion positif, kation, itu akan pembentukan sel. Jadi, keduanya itu selalu bertolak terus. Dari pertama diciptakan kuat dan anti kuat, proton dan elektron itu saling bertolak terus. Anwar sama Anwas, sampai ion sama yang positif dan manuki. Nah, selalu itu berlawanan Mas ya. Iya. Ion negatif akan merusak sel, ion positif akan membentukkan sel. Nah, sel ini dasar bahan dasar untuk pembentukan fisik. Kan gitu. Jadi ada dua, ion dan sel. Gitu. Makanya kita punya indera. Karena kita punya secara fisik punya darah. Dan darah itu secara non materialnya adalah ion. Makanya terbentuk sel-sel itu untuk pembentukan tubuh. Itu. Nah, sel itu ada sifatnya abiotik dan biotik. Abiotik ya kayak daging. Abiotik ya kalau abiotik ya pembentukan batu ya gitu. Itu yang lari definisi secara
ilmiahnya dari penggabungan ilmu pewayangan sejarah itu artinya seperti itu, secara ilmiahnya seperti itu juga. Makanya Tuhan menciptakan antara non material dan material saling berkesinambungan, saling berkaitan. Makanya di dalam Hanacaraka itu mogo itu sumulan rogo. Nek iso reso nyawiji yo pisah, tapi kalau bisa nyawiji itu namanya tingkat kamuksan, sempurna saraga. Nah untuk pencapaian itu kita harus memahami partikel-partikel yang ada dalam tubuh kita sendiri. Berarti moksa itu bisa diilmiahkan. Iya. Lah suatu ketika nanti di peradaban baru, ini ceritanya kan gini. Jadi seperti yang saya video saya dulu yang jelaskan. Jadi dari sekian ya saya jelaskan itu dari video yang pertama sampai sekarang itu berkaitan. Jadi sudah saya urutkan gitu loh. Jadi kondisi bumi ini antara kutub dan selatan dan utara ini berpindah tempat. Kutub selatan jadi pindah kutub utara pindah ke selatan. Lah ketika itu yang saya bilang tadi manik moyo itu inti semesta, makanya kan digambarkan kayak telur. Sang yang tunggal itu melahirke ya namanya telur kuningan putian karo cangkangnya kan gitu. Jadi kalau secara ilmiahnya itu inti mahma yang siwa dewa itu dewa mahma itu dewa siwa. Nah Semar itu adalah penguasa bumi bagian Katulistiwa bagian selatan. Antogo atau Togo itu penguasa bumi di belahan selatan Katulistiwa. Makanya di dalam pewayangan Togok itu selalu mendampingi atau menjadi pamongnya raja-raja yang kaya di tanah seberang. Artinya itu. Kalau di Jawa itu Semar jadi pamongnya orang-orang yang sifatnya religius. Lebih kalau makanya di belahan sana Katulistiwa sana orang itu lebih ke fakta ilmu-ilmu ilmiah gitu loh. Kalau di belahan selatan lebih ke religi, ke spirit, spiritualnya. Spiritual. Nah makanya di belahan selatan itu lebih dominan non material. Kalau di sini lebih dominan material kan itu. Makanya kan bumi itu baratnya menghadap ke timur ya, wong matahari terbit dari timur. Ya sama aja otak kita. Otak kita itu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan cenderung ke non materi dominannya. Kalau orang dominan otak kiri itu adalah cenderung ke sifat materi. Kan gitu. Imajinasi, ilusi, halusinasi, spiritual itu otak kanan. Kedamaian itu otak kanan. Tapi kalau otak kiri lebih ke fakta, faktual. Lebih ke ilmiah gitu. Makanya dari yang saya jelaskan ini antara kiri sama kanan saya seimbangkan, saya sinkronkan. Makanya yang untuk penetralisir seperti itu di tengah yang terbentuk neutron itu tadi, proton dan neutron yang sama-sama 50% disatukan menjadi netral. Netral itu simbol kedamaian, kesetaraan, kasih sayang. Dan itu